maka para kata-kata pembuku surat kesalahan untuk menanggungi wabahnya virus corona di kesalahan, marilah kita bersatu padu. Untuk Desa Langon kita mengalokasikan yaitu dari anggaran untuk bencana, yaitu yang pada kesempatan kali ini kita sudah melaksanakan penyemprotan terhadap masjid-masjid khususnya di Desa wilayah Langon. Kecuali tersebut, kita sudah melaksanakan menghimbau kepada masyarakat untuk swadaya penyemprotan daripada lingkungan masing-masing, tetapi dia dari pihak Pemdes menyediakan disinfektan yang dapat digunakan untuk masyarakat. Kita itu menganggarkan untuk anggaran bencana yaitu sebanyak 15 juta. Untuk APBD tahun 2020 akan karena adanya yaitu COVID-19 atau corona tadi, sehingga anggaran perubahan akan dirubah menurut keadaan. Tetapi untuk sementara ini nanti kita baru mempergunakan dana untuk bencana alam saja.